Ya karena aku hamil. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Hi, man. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kali ini gue akan mereaksiin sebuah chat story yang berjudul "Cewek Gue". Kalian bisa bayangin gak sih gimana anjir nyeseknya gitu cewek kalian di posisi cewek kalian yang kalian jaga, yang kalian sayangi, yang kalian perhatiin, tiba-tiba apa? Tiba-tiba hamilnya sama om-om. Oke, bagi kalian yang penasaran, kita lanjut ceritanya. Yang kenapa gak aktif? Kenapa? Oh, jadi cewek kita ini yang ceritanya cewek kita ini gak aktif ya guys. Dan akhirnya gue coba setiap hari dan waktu yang sama. Yang kemana? Yang kemana sih? Dari kemarin gak aktif. Ya kalau kita kan sayang ya sama dia, mungkin kita akan khawatir karena kenapa dia gak aktif gitu. 2 bulan berlalu, gue coba cewek lagi. Oh iya, sekarang sudah aktif guys. Sebenarnya sudah aktif. Nah, aktif mana aja sih kamu yang 2 bulan? Maafin aku yang 2 bulan kemarin habis pencar tapi aku hilang. Oh, jadi HP cewek ini hilang ya. Kok kamu muncak gak bilang dulu? Maafin yang bilang dulu. Ya udah gak apa-apa deh, yang penting kamu sehat aja ya. Baik banget, mau kita putus? Oh, apaan anjir, tiba-tiba hilang, sekalinya cucet udah putus. Udah sebenarnya anjir, sebenarnya aku muncak sama cowok. What? Gila. Buat gas dan putus itu gak apa-apa kalau udah cuma teman deket kan. Ya karena aku hamil anjir. Gila anjir, hilang 2 bulan tiba-tiba minta putus dan ternyata hamil, dan hamilnya sama cowok lain anjir. Kalian bisa bayangin gak sih gimana anjir sakitnya? Karena rasa penasaran gue dan tahu siapa hamilin cewek gue 2 bulan yang lalu itu, akhirnya gue coba selidiki dengan bertanya kepada adik. Oh, jadi si cowok ini bertanya kepada adik ipar dek, nimbang, kakak kamu 2 bulan yang lalu benar muncak? Ya bang, dia muncak sama om-om, gak jelas mukanya. Jir, om-om gue, kenapa kamu gak nyegah? Maaf bang, itu ada lagi setengah sadar nih, soalnya dia pergi tengah malam. Ya udah abang, boleh nyuruh gak? Boleh. Tolong dong selidiki HP-nya, cari nomor om-om itu anjim. Abang mau hajar dia kalau ketemu. Oh, jadi cowok ini nanyain ke adik iparnya ini tentang siapa om-om itu. Sebenarnya gue sih saran juga, siapa anjir om-om itu? Tiga banget.
kawan anjir. Gue jam berlalu akhirnya adinya dapat nomor om yang belum cari gue ini. Bang, ini dek. Ini aku akhirnya dapat nomor om itu anjir. Akhirnya siapa nomor om itu ya guys? Penasaran anjir. Mana sini dek, bang telepon dan ajak ke Iwan anjay bebas. Ini nomornya guys. Bagaimana anjir kelanjutannya gimana ini? Ya Pak Om itu anjir. Oh langsung ditelepon guys. Anjing mukanya kayak bangke bangke. Ini mukanya kayak bangke ya. Kayak gue gitu ini. Ya telepon. Anjim. Ternyata anjir Om itu bapaknya sendiri. Di luar nalar.